Halo teman-teman semua, ketemu lagi di Anto Gibran YouTube channel, tempat buat ngoprek-oprek produk-produk elektronik di Indonesia. Nah, di video kali ini gue bakal ngasih tutorial singkat bagaimana cara download atau install aplikasi di Smart TV Samsung. Seperti yang udah kita ketahui bareng teman-teman, bahwa Samsung menggunakan Tizen untuk operation system Smart TV-nya. Dimana di Smart TV Samsung ini sudah ada aplikasi-aplikasi bawaannya seperti YouTube, Netflix, Prime Video, maupun Apple TV. Nah, untuk menambah aplikasi yang ingin kalian install, kalian tinggal pergi aja ke menu app, dan di sini kalian bisa melihat berbagai macam aplikasi yang bisa kalian tambahkan ke Smart TV Samsung kalian di rumah. Akan tetapi nggak bisa langsung download gitu aja guys, karena untuk mendownload aplikasi di menu app Samsung ini kalian harus terlebih dahulu punya yang namanya Samsung account. Nah, cara untuk pembuatan Samsung accountnya pun sebenarnya sangat mudah guys. Di sini kalian tinggal pergi aja ke pilihan Samsung account dan pilih yang create account. Di sini kalian bisa langsung ketik saja URL yang sudah disediakan Samsung, yaitu signin.samsung.com, atau jika kamera smartphone kalian sudah mendukung untuk QR code, kalian tinggal scan barcode yang muncul di layar TV Samsung ini aja guys. Lebih simple sebenarnya ketimbang kalian harus ngetik-ngetik website di web browser atau Google browser. Setelah itu kalian tinggal masukkan kode yang muncul di layar TV aja agar kalian bisa sign in ke Samsung account guys. Nah, setelah kalian sudah berhasil memasukkan kodenya dengan benar, kalian tinggal masukin email kalian yang masih aktif beserta passwordnya guys. Setelah itu kalian tinggal ikutin aja langkah-langkah berikutnya. Intinya sih nggak susah guys. Nah, setelah kalian berhasil masukin email dan passwordnya dengan benar, maka di layar TV-nya itu nanti akan ada notifikasi bahwa email yang kalian register tadi sudah berhasil sign in guys. Nah, setelah itu kalian tinggal balik lagi ke menu app, kemudian tinggal cari atau pilih aja aplikasi yang ingin kalian download atau install di Smart TV Samsung kalian di rumah, guys. Oke teman-teman, demikianlah tutorial singkat bagaimana cara download atau install aplikasi di Smart TV Samsung. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa untuk jaga kesehatan dan salam ngoprek-ngoprek.